112 surah Al-Maidah, ayat 112 surah Al-Maidah. Oke, kita teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz, ingatlah di waktu. Qala, telah berkata ia. Al-Hawariyun, oleh sahabat-sahabat setia Isa. Oleh sahabat-sahabat setia Isa. Ya Isa, wahai Isa. Wahai Isa, ibna Maryam, anak Maryam. Hal adakah? Yastati'u. Ia berupaya. Rabbuka. Oleh Tuhan engkau. An, bahawa yunazzila, ia menurunkan. Alaina, atas kami. Ma'idatan, hidangan. Minas sama, daripada langit. Qala, telah berkata ia. Ittaqullaha, takutlah olehmu kepada Allah. In kuntum, jika adalah kamu mukminin, orang-orang yang beriman. Qalu, sambung ayat yang ke-113. Qalu, telah berkata mereka. Nuridu, kami hendak. An, bahawa. Na'kula, kami makan. Minha, daripadanya. Watatma'inna, dan ia tenteram. Dan ia tenteram. Kulubuna, oleh hati-hati kami. Wana'lamu, dan kami mengetahui. An, bahwa. Qad, sungguh. Sodak tana, telah benar engkau kepada kami. Telah benar engkau kepada kami. Wanakuna, dan kami jadi. Alaiha, atasnya. Minasyahidin, daripada orang-orang yang menyaksikan. Daripada orang-orang yang menyaksikan. Baik, semak semula. Ayat 112. Idh qalal hawariyuna, ingatlah di waktu, telah berkata ia oleh sahabat-sahabat setia Isa. Ya Isa bin Maryam,
Wahai Isa anak Maryam, hal yastati urabbuka, adakah ia berupaya oleh Tuhan engkau, an bahwa yunazzila alaina, ia menurunkan ke atas kami, ma'idatan, hidangan, minas sama daripada langit. Qala, telah berkata ia. Ia di sini ialah Isa. Ittaqullaha, takutlah olehmu kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Surah yang kita baca sekarang ni adalah surah Al-Ma'idah. Jadi cerita Al-Ma'idah ayat 112. Nah, jadi 112 ni jadi tajuk kepada surah yang kita baca. Ya, iaitu tentang hidangan. Ya. Nah, satu, ya, perkara besar pernah berlaku zaman Nabi Isa alaihissalam, yang mana sahabat-sahabat setia Isa minta kepada Nabi Isa supaya minta Allah turunkan hidangan daripada langit. Ya. Nabi Isa cakap, ya, takutlah kepada Allah, jangan minta yang bukan-bukan. Ya. Ha, bahasanya macam itulah. Ya, janganlah minta yang bukan-bukan. Ya. Apa jawab pengikut-pengikut setia Isa ini? Ya. Qalu, telah berkata mereka, ini ayat 113, ya, semak semula. Telah berkata mereka, nuridu, kami hendak, anak akula bahawa kami makan, minha daripadanya. Watat ma'inna, dan ia tenteram kulubuna oleh hati-hati kami. Wa na'lama, dan kami mengetahui an bahwa qad sadaqtana, sungguh telah benar engkau kepada kami. Wa nakuna, dan kami jadi alaiha, atasnya, minasyahidin, daripada orang-orang yang menyaksikan. Jadi jawapan pengikut-pengikut setia Isa ini, bila Nabi Isa kata takutlah kepada Allah, ya, janganlah minta yang lain, yang bukan-bukan. Katanya, ya, kata pengikutnya, kami ingin nak makan, ya, dan supaya tenteram hati kami, ha, supaya hati kami jadi tenteram. Dan kami tahu engkau ni benar, engkau ni adalah benar, dan kami akan jadi saksi ke atasnya, ke atas kebenaran ini. Okay. Ha, jadi, itu yang dipohon oleh pengikut-pengikut setia Isa. Ha, jadi ingat, ya, surah ini, ya, namanya Al-Ma'idah, dan ya, cerita Ma'idah pada ayat, mulai ayat 112 ini. Ha, itu mana Ma'idah? Ya, Ma'idah itu hidangan. Kalau orang nama Ma'idah tu, ya, namanya hidangan lah. Ya. Biasa Ma'idah ni nama untuk perempuan. Ya. Nah, ramai juga nama orang Ma'idah. Ya. Nah, jadi, nak ambil nama surah tapi nama tak bagus-bagus lah, hidangan. Ya. Nama tajuk surah. Ya. Nah, surah Al-Ma'idah. Ya. Tapi makna itu, ya, maknanya hidangan, tak kena lah. Ya, dia kalau diletak nama nama orang Ma'idah ni. Ya. Baik, ya, kita semak semula kedudukan tata bahasa dia. Ya. Kita semak semula kedudukan tata bahasa dia daripada ayat 112 tadi. Ya. Idza qala. Qala ni telah berkata ia. Ya, fi'il madi. Fi'il mudhari'nya yakulu. Qala yakulu. Nah, ini selalu jumpa, kena biasa jugalah sebab selalu jumpa. Nanti tak tahu pula fi'il mudhari' dia. Ya, madinya apa? Qala. Mudhari'nya yakulu. Amarnya kul. Amarnya kul. Kan selalu sebut kul wallahu ahad, ya. Kul. Itu amar lah tu.
Ulang balik. Kalau madi dia, kola. Mudoriknya, yakulu. Amarnya, kul. Kul. Kola, yakulu, kul. Ayat apa ni, kalimah ni biasa. Berulang-ulang. Kalau kita tak tahu madi mudoriknya, susahlah. Ni. Sebab dah banyak jumpa. Okey. Kalau isim fa'ilnya, Hah? Oh, nahi ya. Nahi belum lagi. La takul, betul. La takul. Kul la takul. Kalau isim fa'il, ko ilun. Ko ilun. Mana yang berkata? Ko ilun. Kop alif amza lam. Kop alif amzah lam. Ko ilun. Amzah bawa'i ya. Isim maf'ulnya makulun. Makulun. Mim kop waw lam. Makulun. Isim maf'ul namanya. Maknanya apa? Kalau ko ilun tadi, isim fa'il yang berkata. Kalau makulun tambah di, yang dikatakan. Yang dikatakan. Okey, sambung lagi. Qalal hawariyuna ya Isa ibn Maryam. Hal yastati'a. Yastati'u. Yastati'u ni ila fi'il mudhari'. Ya, ini 6 huruf ni. Fi'il madinya ya istata'a. Alif sinta. Alif sinta to alif ain. Bunyinya apa? Istata'a. Mudhari'nya yastati'u. Ni mudhari' lah ni. Yang ada dalam Quran ni mudhari' ya. Ulang balik madinya apa? Istata'a. Mudhari'nya yastati'u. Amarnya istati'. Amarnya apa? Istati'. Ejaan ujung ti itu tak ada ya, ya tak ain saja. Istati tak ada ya. Ulang balik madinya istato'a yastati'u istati istati. Nahinya bukan nahi, bukan amar, nahi. Nahi, la tas tati. Ya, yeah, la tas tati. Yunazila, maknanya ia menurunkan. Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini 4 huruf. Ya, yeah, madinya nazala. Madinya apa? Nazala. Mudhari'nya yunazilu. Mi, tolong pasangkan kipas mi. Nazala yunazilu. Amarnya, amarnya nazil. Nazil. Macam mana boleh datang nazil tu? Cuba ingatkan macam mana boleh datang bunyi nazil. Buang ya. Fi'il mudhari' kan? Fi'il amar kan dari mudhari'. Jadi buang ya, bunyinya apa?
Nazil. Ya tu ya mudore, yunazilu. Yunazilu tu buang ya jadi nazil. Itu datangnya nazil tu. Ini datangnya nazil. Ulang balik, nazala. Yunazilu. Lagi. Nazil. Kalau nahi apa nahi? La tunazil. La tunazil. Baik, ulang ya. Kalau madi apa? Nazala. Kalau mudore? Yunazilu. Kalau amar? Nazil. Nazil. Kalau nahi? Latunazil. Latunazil. Ya. Okey. Kalau nak jadikan isim fa'il, ya tu tukar jadi mim. Munazzilun. Mim, mim. Munazzilun. Kenapa letak tanwin? Sebab dia isim. Ya, isim kita kena letak tanwin. Ya. Isim. Jadi munazzilun maknanya apa? Munazzilun yang menurunkan, yang menurunkan. Ya. Ini isim, isim ya, isim. Isim fa'il. Isim fa'il letak mim. Munazzilun. Sebut munazzilun. Yang menurunkan. Kalau isim maf'ulnya, isim maf'ulnya, mim tu bariskan atas pula. Musin pula. Zai tu. Munazzi jadi munazzah. Munazzalun. Munazzalun. Mana yang diturunkan. Kalau isim fa'il, tanda makna kena letak tanda ya. Tanda makna mesti terletak yang. Yang menurunkan, yang naik, yang bercakap, mesti ada yang. Kalau isim maf'ul, tanda makna kena letak yang di. Ya, yang di. Yang di. Contohnya, kalau menurunkan, yang diturunkan. Yang diturunkan. Munazzalun. Yang diturunkan. Ya. Ulang. Nazzala. Yunazzilu. Nazzil. Latunazzil. Munazzilun, munazzalun, munazzalun. Munazzilun, munazzalun. Baik, dalam segi makna ingat tak? Kalau madi apa nak terjemah? Nazala. Fi'il madi. Fi'il madi kan tak masih tak sempurna lagi. Boleh sebut fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Tapi dalam segi makna
Belum betul lagi. PL madi kena letak telah. Telah ia. Ah, jadi letak telah dengan ia, telah menurunkan ia. Ingat, cuba catit lagi sekali catit. Kalau madi telah ia. Kalau mudhari ia, mulakan ia dulu. Ah, ia apa? Ia menurunkan ke ia dia ia tu, ya. Ia dulu. Kalau amar, hujungnya letaklah oleh engkau. Ah, kalau amar letaklah hujungnya lah oleh engkau. Kalau makna turun, turunlah oleh engkau. Kalau nahi, letak jangan engkau. Ah, mesti penting tu. Ya, tanda untuk makna ya. Jangan lupa. Jangan engkau kalau nahi. Kalau isim fa'il, isim fa'il yang. Kalau isim maf'ul, yang di. Yang di. Ya. Baik, cuba terjemahkan balik. Kalau fi'il madi nazala. Telah menurunkan ia. Akan cantik tu. Kalau mudhari, yunazilu. Tak ada yang. Ia, ia. Kalau yang tu dah isim fa'il. Ia. Ya, ia tu mana ia. Yunazilu kan ia tu. Ia tu ia. Ia menurunkan. Kalau fi'il amar, nazil. Ujung mesti adalah oleh engkau. Jadi turunkanlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau turunkan, jangan engkau turunkan. Kalau isim fa'il, yang menurunkan. Kalau isim maf'ul, yang diturunkan. Akan dapat tu, ya. Okey. Lagi? Tak apa. Daripada langsung tak dapat, ya. Kalau makna saja kita tak tahu bahasa dia, belum tentu kita selamat memberi makna. Tapi kalau kita tahu madi ke mudhari ke, jadi makna tu tak akan lari. Kita tahu terjemah dia. Ya? Okey, kita teruskan sekarang ni. Yang ayat yang 113, yang tadi. Nuridu. Ya? Nuridu, kami hendak. Kami hendak. Ya? Madi dia aroda. Alif, ro, alif, dal. Aroda. Ya. Aroda mudhariknya apa? Yuridu. Yuridu. Alif, ro, alif, dal. Ini madi. Aroda, yuridu. Mudhariknya. Amarnya, arid. Alif, ro, dal. Arid. Arid. Nahi dia la turid. La turid. Nahi dia la turid. Lam alif ta rodal. Lam alif ta rodal. La turid. Cuba ulang, madi apa yang ditulis tu? Madi apa? Aroda. Mudhariknya? Yuridu. Amarnya? Arid. Nahi? La turid. La turid. Ya? La turid.
Kalau isim fa'il, muridun. Muridun, mim letak mim. Muridun. Yang dikendaki. Yang dikendaki, yang hendak. Yang hendak. Kalau isim maf'ul, muradun, letak atas pula. Muradun. Ulang, kalau isim fa'il apa? Muridun. Kalau isim maf'ul, muradun. Yeah. Nah, ada alif. Mim, ro, alif, dal. Muradun. Isim fa'il makna ada yang. Isim maf'ul yang di. Kalau hendak, yang hendak. Kalau isim maf'ul yang dikendaki. Ada di. Ya. Baik, satu lagi depannya. Yang biasa kita jumpa, nak kula kami makan. Kami makan. Asalnya nak kula ni nak kulu ya, sebab ada an. Sebab ada an. Ya. Jadi, ya, jadi bunyinya nak kula sebab ada an. Kalau tak ada an, kita bunyi asalnya nak kulu. Madinya, akala. Nah, selalu perkataan makan ni biasa jumpa. Dia kena biasa jugalah. Jadi madinya apa? Akala. Alif kaf lam, akala. Mudhari'nya yakulu. Mudhari'nya yakulu. Amarnya kul. Kaf lam saja, kul. Nahi la takul, la takul. Ta alif hamzah, lam alif, ta alif hamzah, kaf lam, la takul. Ulang semula, ya, ulang semula. Madi daripada makan ni apa? Madi dia akala. Mudhari'nya? Mudhari' apa? Ya'kulu. Boleh buka mic ya, yang nak cakap. Buka mic. Akala. Akala ya'kulu. Amarnya? Kul. Nahi. La ta'kul. Akala yakulu kul la takul. Ya, apa makna akala? Telah makan ia. Yakulu ia makan kul. Makanlah oleh engkau. La takul. Janganlah engkau makan. Ya, okey. Nah, ini pun kena biasa. Satu lagi perkataan yang kita jumpa iaitu nak lama depan dia. Nak lama ni kalau tak ada wa tu nak lamu. Sebab wa tu ataf ikut ya nak kula. Ni nak kula bari atas, nak lama pun bari atas. Kalau nak kulu bari depan, nak lamu pun baris depan. Itu nama wa ataf penyambung ya. Okey, nak lamu ya madi dia alimah. Madinya ain lam mim bunyi bawah alima. Alima mudhari'nya apa? Ya'lamu. Alima ya'lamu. Yang kita jumpa ni mudhari', tukar saja nun tu jadi ya. Ya'lamu. Ulang balik, madinya apa? Alima mudhari'nya ya'lamu amar. I'lam. I'lam. Macam mana datang I'lam ni? Tengok mudhari' lah. Mudhari'nya kan ya'lamu. Jadi lamu tu kita dah jumpa depannya. Lam. Ya'lamu, lamu tu matikan lam.
Nah, jadi awalnya bunyikan bahwa e-lam. Nahi. La ta'lam. La ta'lam. Ulang balik. Alima. Mudore. Ya'lamu. Amar. I'lam. Nahi. La ta'lam. Isim fa'il. Alimun. Kalau tiga huruf, ya, ini daripada tiga huruf. Kalau tiga huruf, isim fa'ilnya, timbangan dia fa'ilun. Fa'ilun. Ya. Jadi, alimun. Bunyi dia alimun. Ain tu panjangkan. Ain atas. Ain alif atas. Panjang A. Kemudian yang kedua dari bawah. Li. Ali. Kemudian yang akhir bariskan depan mun. Ali mun. Ya. Maknanya apa isim fa'il? Ali mun. Yang mengetahui. Letak saja yang. Yang mengetahui. Isim maf'ulnya. Maklumun. Maklumun. Mim, ain, mak, lam, waw, lu, mim, mun. Mim, mun. Jadi, maklumun. Yang diketahui. Biasa kan sebut. Dah maklum dah. Dah maklum. Itu isim maf'ul lah yang kita sebut. Dah maklum dah. Dah dimaklumkan dah. Itu isim maf'ul lah tu. Ya? Yang diketahui. Baik, madi apa? Alimah. Mudorek. Ya'lamu. Amar. I'lam. Nahi. La ta'lam. Isim fa'il. Alimun. Isim maf'ul. Maklumun. Maklumun. Ya. Baik. Yang hujung sekali. Ayat 113. Syahidina. Ini adalah isim fa'il jamak. Orang-orang yang menyaksikan. Kalau seorang, ya, kalau seorang buang yanun, ya, sya panjang, hi bawah, dal dua depan dun, syahidun. Itu isim fa'il tu, syahidun, seorang. Kalau jamak ni ada duna, dina, itu jamak, ramai. Ini kalau kita nak buat seorang, buang yanun. Dal tu tanwinkan, dun. Bunyikan apa? Syahidun. Isim maf'ulnya? Mashhudun. 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 Isim maf'ulnya mashhudun. Maknanya yang disaksikan. Ya, yang disaksikan. Okey, kita nak cari madinya pula. Madinya syahidah. Madinya apa? Syahidah. Mudhari'nya yashhadu. Ini pun biasa kita sebut pada perkataan asyhadu Allah, asyhadu. Asyhadu tu fi'il amar, fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari ada berapa hurufnya? Alif, nun, ya, ta.
Ha, itu untuk huruf mudhari ya. Alif nun yata. Ya. Alif nun yata. Baik. Sekarang madinya tadi syahida. Mudhari'nya yashadu. Yashadu. Yashadu kalau kita tukar, kalau kita tukar alif jadi ashadu. Ashadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Ashadu tu. Ya. Nah, itu mudhari. Ya. Nah, itulah mudhari. Ashadu. Ya. Baik. Kalau fi'il amariyah apa? Yashadu. Fi'il amarnya yashadu. Ha? Ish apa? Ishad. Hadu kan bunyikan had. Hadu, had. Ha, jadi, ishad. Ulang balik. Syahida. Yashadu. Ishad. La tashad. Syahida lagi. Yashadu. Yash, yash. Yashadu. Lagi. Ishad. La tashad. Isim fa'il. Isim fa'il. Syahidun. Isim. Isim maf'ul. Mashhudun. Ya. Yeah. Mashhudun. Asal dalam segi makna pula. Ya. Yeah. Maknanya tadi, ya. Yeah. Saksi. Kalau syahida. Lah, tak tahu lagi fi'il madhi ni. Fi'il madhi letak apa? Awalnya. Telah. Ianya kemudian kan. Telah menyaksikan ia. Kalau mudhari. Ia menyaksikan. Kalau amar. Itu nahi, itu nahi, amar. Saksikanlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau saksikan. Isim fa'il, yang menyaksikan. Isim maf'ul, yang disaksikan. Buat terjemahan macam tu ya. Itu maknanya betul lah tu cara terjemahan ikut sorof. Ya. Nah, kalau madi ada telah, mudhari ada iya. Ya. Itu betul. Ya. Okey, kita sambung lagi ayat selanjutnya. Ayat 114 buat terjemahan. Ya. 114. Kola telah berkata iya. Qala telah berkata ya Isa oleh Isa ibnu Maryam anak Maryam. Allahumma wahai Allah. Rabbana Tuhan kami. Rabbana Tuhan kami.
Anzil, turunkanlah oleh engkau. Alaina atas kami. Ma'idatan akan hidangan. Minas sama daripada langit. Takuna ia jadi. Lana bagi kami. Ini dan satu perayaan. Liawalina bagi orang yang pada permulaan kami, bagi orang yang pada permulaan kami, waakhirina dan yang akhir kami. Wa ayatan dan satu tanda. Mingka daripada engkau. Warzukna dan rezekikanlah oleh engkau akan kami. Dan rezekikanlah oleh engkau akan kami. Wa anta dan engkau. Khairu sebaik-baik. Rozikin yang memberi rezeki. Kola, sama lagi ayat 115. Kola telah berfirman. Allahu oleh Allah. Ini sesungguhnya aku. Munazziluha yang menurunkannya. Alaikum atas kamu. Faman maka barang siapa. Yakfur ia kufur. Ba'du sesudah. Minkum daripada kamu. Fa inni maka sesungguhnya aku. U'azibuhu, aku azab akannya. Azaban, satu azab. La, tidak pernah. U'azibuhu, aku azab akannya. Ahadan kepada seseorang. Minal alamin. Daripada sekalian alam. Biasanya semula. Ayat 114.
Qala telah berkata ia, Isa bin Maryam, Isa anak Maryam. Allahumma wahai Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkanlah oleh engkau atas kami hidangan daripada langit. Takunu lana idan. Ia jadi bagi kami satu perayaan. Li awalina bagi orang-orang yang pada permulaan kami wa akhirina dan orang-orang yang kemudian kami. Wa ayatan dan satu tanda mingka daripada engkau. Warzukna dan rezekikanlah oleh engkau akan kami. Wa anta khairur razikin dan engkau sebaik-baik yang memberi rezeki. Ya. Jadi Nabi Isa memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah dapat menurunkan hidangan ya daripada langit. Yang mana ya hari itu jadi satu perayaan. Siapa nak makan datang berjamu. Itu dikatakan satu perayaan. Ya untuk orang yang masa itu permulaan masa itulah dan untuk orang yang kemudian dan jadi satu tanda satu bukti kekuasaan Allah. Diakhiri dengan ya dan rezekikanlah oleh engkau akan kami dan engkau sebaik-baik yang memberi rezeki. Kita ingat ya ayat-ayat Quran ada terkandung doa-doa. Tapi tak semua doa kita boleh berdoa. Ada doa yang dikatakan khususiyah. Contohnya doa yang begini, doa ini minta hidangan daripada langit ni. Ya, ini adalah khususiyah kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagai satu mukjizat besar yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan membuktikan kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi doa ini kita tak boleh baca. Ada doa-doa lain juga yang kita kena ingat. Bukan semua doa dalam Quran ni kita boleh baca untuk memohon kepada Allah sedemikian. Tak boleh. Ya. Contohnya macam doa Nabi Sulaiman AS. Ya Allah berikanlah aku satu kerajaan yang tidak ada lagi kerajaan selepasku atau sesudahku. Doa yang itu juga kita tidak boleh minta. Sebab doa itu khusus kepada Nabi Sulaiman AS. Sebab itu kita tengok doa-doa macam mana. Ya. Ada doa ya musyrikin punya doa. Ya. Ya Allah turunkanlah ke atas kami hujan batu daripada langit. Dia minta supaya Allah turunkan hujan batu daripada langit. Doa macam tu pun kita tidak boleh baca walaupun terakam dalam Quran. Ya, permintaan orang-orang ya musyrikin minta supaya diturunkan hujan batu. Ya, kalau Muhammad tu benar, ya Allah turunkanlah hujan batu. Ya. Akan tak munasabah ya. Baik. Qala Allah telah berfirman oleh Allah. Inni munazziluha. Sesungguhnya aku yang menurunkannya. Alaikum atas kamu. Faman yakfur, maka barang siapa ia kufur ba'du minkum sesudah daripada kamu. Fa inni u'azzibu. Maka sesungguhnya aku azab akannya. Azaban ya satu azab la uazibhu tidak pernah aku azab akannya ahadan kepada seseorang minal alamin ya daripada sekalian alam. Kisahnya ceritanya maka ya hari itu berpeluanglah siapa-siapa nak makan sebab ya hari itu dianggap sebagai satu ya, perayaan ya, yang tak pernah berlaku kepada mereka. Diterangkan oleh Ibnu Abbas bahawa malaikat membawa dulang-dulang. Ada 7 dulang. Ya. Tak tahulah besar dulang tu macam mana. Ya, dengan pengisian ya, ikan dan juga ya, makanan yang daripada langit yang begitu lazat. Ya. Termasuklah ya ikan. Ya. Maknanya macam mana diterangkan roti, daging ya.
pun ada dalam hidangan itu. Ya. Maknanya cukup lazat lah. Ya. Kalau kita anggap hidangan tu hidangan datang daripada surga pun, ia munasabah. Ya. Pendek kata, hari itu mereka pun makanlah sepuas-puasnya sampai sendawa. Ya, betul-betul kenyang. Mana berkat? Sebab hidangan ini hidangan ia datang daripada langit yang dibawa oleh malaikat. Ia sudah tentulah hidangan yang penuh dengan keberkatan. Tapi ya, hati-hati yang busuk ni, bila mereka dah kenyang, dah makan, dah kenyang, dah puas, ya, dituduhnya, entah-entah ni sihir insa yang kita makan. Kita sudah termakan sihir insa. Dah dituduh bahawa ya, insa tu yang menyihirkan mereka. Jadi mereka mengkhianati. Ya, itu yang Allah katakan, siapa yang kufur sesudah makan ini, aku akan azab dia azab yang tak pernah berlaku di alam ini. Maka mereka yang kufur ini, yang kufur tetap kufur akhirnya, maka Allah pun laknat mereka. Ya, jadi khinzir. Ya. Jadi khinzir. Dan diterangkan katanya, jadi kera dan khinzir. Jadi macam mana pelahapnya, ya, babi itu, ya, macam itulah mereka dilaknat jadi babi. Ini yang pernah berlaku, ya, zaman Nabi Isa AS, ya, makhluk atau manusia pernah dilaknat jadi babi. Siapa mereka ni? Kalau tak Bani Israel, ya, pernah dilaknat jadi khinzir. Zaman Nabi, ya, Daud, ya, mereka dilaknat jadi kera kerana mereka menangkap ikan pada hari Sabtu. Sedangkan hari Sabtu hari ibadat. Dia tinggalkan hari ibadat pergi menangkap ikan. Allah laknat dia jadi kera. Ya. Ini kepada zaman Nabi Daud. Kepada zaman Nabi Isa alaihissalam, ya, mereka ini dilaknat jadi khinzir setelah mereka mengkufuri ya nikmat ya hidangan daripada langit. Nah, mereka dilaknat jadi babi. Dan mereka tidak hidup. Ya. Dengan cerita 2 minggu, mereka hidup 2 minggu, lepas tu mereka mati dalam keadaan laknat. Jadi manusia pernah dilaknat jadi kera, manusia juga pernah dilaknat jadi khinzir. Ya, jadi babi. Ya. Nah, ini ceritanya. Kisah Al-Maidah ni kalau nak tahu. Ya. Kalau kita ada zaman tu, ya, suka sangatlah kita makan. Tapi dia tak tahu golongan mana lepas makan. Ya. Nak jadi golongan yang beriman ataupun nak jadi golongan yang kufur. Kita tak tahu. Ya. Kalau kita kuat kepada golongan yang kufur, walaupun dah makan pun kita tetap kufur juga. Ya. Jadi kita tak tahu. Jadi ya, kita tidak ada berada pada masa itu, tetapi ya, Allah Ta'ala telah memberitahukan kisah ini. Baik, untuk akhir daripada ayat ini, kita semak perkataan yakfuru di sini. Ya kufur, ayat yang 115. Yakfur. Qala Allahu inni munazziluha. Tengok munazzilun kan, yang kita baca tadi munazzilun, kita jumpa isim fa'il. Munazziluha tu yang menurunkannya. Kalau isim maf'ulnya, letak atas. Munazza. Munazzalun. Ini isim fa'il. Munazzi, yang menurunkan. Munazza, yang diturunkan. Kenapa tak ada tanwin? Sebab dia jadi, ya, dia bersambung dengan ha. Kalau tak bersambung dengan ha, dia bunyi munazzilun. Lun. Sebab dia nak sambung dengan nunazziluha. Ya. Jadi, tak adalah dia tanwin. Kita nak bincangkan yakfur saja. Ialah akhir sekali. Yakfur, madinya ialah kafaro. Kafaro, mudoriknya yakfuru. Kafaro, yakfuru, mudor. Amarnya apa? Kafaro, yakfuru, amar dia? Tengok mudoriknya. Apa bunyi mudoriknya? Yakfuru. Apa mudoriknya? Takkan tak tahu lagi.
Macam mana nak buat amarnya? Mana satu ni ak ikut go akok. Yang mana satu? Ujungnya dah betul lah. Ujungnya dah betul fur. Fur tu dah betul awalnya. Oh, awalnya ikut depan jugalah. Ukfur. Ukfur. Kalau depan fur, awal pun mesti depan. Ukfur. Jadi amarnya ukfur. Nahinya apa? La takfur. Isim fa'il? Isim fa'il panjangkan ka. Kafirun. Isim maf'ul letak mim makfurun. Makfurun yang dikafirkan. Makfurun. Ulang balik, madi apa? Kafaro. Mudore, mudore. Yakfuru. Amar. Ukfur. Nahi. La takfur. Isim fa'il. Kafirun. Isim maf'ul. Bukan mas. Mak, mak. Makfurun. Isim maf'ul. Makfurun. Bukan mas. Makfurun. Baik ya, ha, sampai situ dulu. InsyaAllah kena, sekali lagi kita ambillah surah Al-Maidah ini insyaAllah ya. Surah yang baru tu akan mendatang ya, insyaAllah. Surakallahul Azim wa surakur Rasulul Karim.